Ada orang yang duduk kat Madinah, dia tak pergi berperang dengan kita, tapi dia dapat pahala ala wahum ma'ana, tetapi seolah-olah dia bersama dengan kita. Dia beri harta dia untuk kita, dia berjihad masa tenaga untuk kita, dia dapat pahala mati syahid sama macam kita. Kenapa? Ma'ana fihi, dalam keadaan samanya berjuang, habasahum al-udhur. Aku nak pergi peperang tapi tak ada kenderaan. Dan Nabi sebut dengan perkataan apa dia? Mereka menyebut dalam keadaan diminta. Lalu Rasul kata, "Qutula ajidu, qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi." Dan kau kata kepada mereka, wahai Muhammad, tak ada kenderaan lebih nak pergi, tapi mereka nak pergi. Mereka ada kekuatan badan tetapi mereka tidak ada harta. Dalam keadaan 7 orang ini disebut tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala ma yajidu ma yunfiqun. 7 orang ni dia balik ke kampung setelah jumpa Nabi. Nabi kata tak ada kenderaan lebih, pusing ni, air mata bercucuran, menangis tuan-tuan. Wa ayunuhum ain, mata mereka, wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Perkataan tafidu maksudnya faidan, maksudnya kalau air tu, faidan tu banjir. Maknanya mereka menangis tu dengan air mata yang tersangat sampai keadaan seolah-olah air mata tu habis kering, keluar air mata darah, banjir mereka dengan air mata kerana hazanan, kerana terlalu sedih tak dapat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila sebut berperang, sama ada habis harta ataupun cacat ataupun mati, tetapi Allah membeli daripada orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang yang beriman itu, apa dia? Allah beli dia punya diri mereka kalau mereka mati, kalau cedera kaki tangan, Allah bawa kan anggota itu ke syurga tunggu dia. Kalau harta, hartanya Allah ganti dengan syurga Allah. Ini perasaan yang ada dalam diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu orang yang tak pergi, Nabi kata wahum ma'ana illa wahum ma'ana. And dalam keadaan itu Nabi kata inna aqwaman bil madinah khalafna masalakna and wala wadian. And Nabi kata bahawa ada orang yang duduk kat Madinah, dia tak pergi berperang dengan kita, tapi dia dapat pahala ala wahum ma'ana, tetapi seolah-olah dia bersama dengan kita. Dia beri harta dia untuk kita, dia berjihad masa tenaga untuk kita, dia dapat pahala mati syahid sama macam kita. Kenapa? Ma'ana fihi, dalam keadaan samanya berjuang, habasahum al-udhur. Mereka itu diikat, mereka dikekang kerana keuzuran mereka. Maksud uzur kat sini, mereka sakit, mereka tak ada kenderaan, mereka tak ada harta nak pergi, mereka serba tak cukup kelengkapan logistik mereka. Tetapi kerana niat yang sama untuk membangunkan Islam, menegakkan Islam, dia dapat pahala yang sama. Sebab itu sahabat-sahabat, yang kita korbankan itu merupakan benda yang kita kasih, dan benda yang kasih itu menjadi syarat kepada keampunan Allah dan syurga. Sebab itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Wama tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alimun. Surah Ali Imran ayat 92. Tidak sampailah kamu kepada albir. Albir ini disyarahkan oleh Qatadah rahimahullah, lan tanalul birra rabbikum hatta tunfiqu mimma yu'jibukum wa mimma tahwauna min amwalikum. Itu tafsirnya. Qatadah kata maksud albir itu iaitu maksudnya tak sampai kamu kepada apa? Kepada syurga Tuhan kamu, kebaikan Tuhan kamu, sehingga kamu infakkan harta yang kamu rasa kagum dengannya. And maknanya kamu ada harta yang kamu paling sayang, kamu beri. Yang paling sayang bukan yang kita tak nak, ustaz. Yang ni saya dah beli almari baru, ustaz. Yang ni almari lama dah buruk, saya nak infak dekat masjid, dekat surau. Yang ni rejected item. Yang kita tak nak hantar surau atau masjid. Cuba tengok masjid kita surau, yang pintu tanggal, itulah masjid kita. Yang sinkinya pecah, itulah masjid kita. Yang serba kekurangan, daif, itulah masjid kita, nilai kita, agama kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang kita anggap Islam tu hebat. Tidak ada apa-apa kehebatan. Cuba tengok rumah-rumah kita. Cuba tengok sekolah umat Islam. Tengok madrasah-madrasah kita. Yang itulah dalam keadaan yang cukup daif. Dalam keadaan kita tidak ada hasas, tidak ada ni kepekaan ini.
Maknanya kalau benda tu kita sayang, kita beri. Itu kemuncak dia, kata Allah. Allah sebut. Sebab dalam hatinya hanya ada kasih sayang Allah dan Islam. Jadi dalam hatinya tidak ada rasa kasih kepada dunia. Dia tak simpan dunia dalam hati dia. Dia simpan dunia dekat luar, dekat tangan dia. Hatinya hanya ada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkata Ibnu Katsir yang disebut al-bir, iaitu al-jannah, syurga. Alianna birra rabbi bi 'abdihi fil akhirah ikramuhu iyahu bi idkhalihi al-jannah. Ha, Ibnu Katsir kata yang dikatakan al-bir kat situ iaitu syurga. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kebaikan Tuhan kepada hamba di akhirat, ikramuhu, memuliakan dia, iyahu bi idkhalihi al-jannata, iaitu cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan seseorang hamba itu dengan kebaikan, kebajikan, kelebihan, dengan dia memasukkan ke dalam syurga di akhirat. Itu maksud al-bir yang disyarahkan daripada surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sampai kepada kamu kebaikan sehingga kamu beri, kamu infak apa yang kamu sayang, yang kamu rasa paling sayang kamu beri. Sebab tu bila sahabat Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Madinah kata apa? Orang Madinah kata pada sahabat yang baru sampai, ini isteri-isteri aku, kau pilih yang paling cantik, aku ceraikan, kamu ambil. Ini tanah-tanah aku, kebun aku dekat Madinah, kau pilih kebun yang paling cantik, paling produktif, paling strategik, ambil. Yang tak nak tu bagi aku. Yang ni rumah aku, ini ada beberapa rumah, kau cari rumah yang paling cantik, ambil. Yang tak cantik ambil kat aku. Ini sahabat Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Muhammad akhirnya Allah menyebut, dalam surah Muhammad ayat 38, Allah menyebut ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Dan kamu ni sesungguhnya orang yang diseru oleh Allah untuk menginfakkan harta kamu dalam fi sabilillah. Lalu faminkum may yabkhal. Di antara kamu ada yang bakhil. Bakhil ini penyakit hati yang kita nak buang. Pagi-pagi dah Nabi dah ajar, Allahumma inni a'udzubika minal ijazi wal kasal wa a'udzubika minal jumni wal bukhul. Perkataan bakhil disebut. Bakhil ni satu penyakit hati. Jangan sahabat-sahabat ingat penyakit hati itu syirik, sum'ah, ujub, takabur, riak. Penyakit hati juga bakhil. Penyakit hati juga jubun, penakut. Penyakit hati juga kasal, malas. Penyakit hati juga ialah tak ada semangat untuk hidup berjuang. Penyakit hati juga suka berhutang. Ini jenis penyakit-penyakit hati. Antaranya Nabi ajar supaya minta jauh daripada penyakit bakhil. Kenapa? Kenapa ketika mana Allah perintah kita supaya kita infak untuk fi sabilillah, Allah kata faminkum may yabkhal. Di antara kamu ada yang bakhil. Tapi bila Allah sebut wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Kalau kamu bakhil, sebenarnya kamu mengharamkan pahala atas kamu. Aku tak mengharap apa daripada kamu pahala. Kalau kamu beriman, tak menambah kerajaan aku. Kamu sedekah, tak menambah kemuliaan aku. Kamu tak beriman, tak mengurangkan martabat aku. Kalau kamu bakhil untuk diri kamu sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Barang siapa yang bakhil, dia bakhil untuk diri dia sendiri. Aku tidak berhajat kepada harta kamu. Kalau kamu beri, kamu dapat pahala. Aku ampunkan dosa kamu. Kamu dapat masuk syurga. Syurga kamu hebat. Dan sebab itu, kamu berikan pada fi sabilillah sebab baik tempat untuk kamu salurkan harta yang sedikit yang kamu aku berikan pada kamu. Sebab itu kadang-kadang kita ni menjadi orang yang tak ada standard tau. Sehingga kan kata Ustaz Almarhum Ustaz Semai Kamus, kita ni jangan jadi seperti burung unta. Nak kata burung tidak terbang, nak kata unta dia burung. Dia tidak standard. Contoh tuan-tuan, bila orang menceritakan kepada saya tentang dia banyak emas, banyak perhiasan, kadang-kadang kita keliru. Kalau kita ada barang kemas, kan, kita ada barang kemas, ini yang kita panggil dalam kaedah zakat, dipanggil al-hulli. Maksudnya emas yang kita pakai sebagai barang kemas. Sebab tu dalam Selangor ini, kalau kita nilai emas, barang kemas kita lebih daripada 800 gram, kita kena zakat. Dia panggil zakat barang kemas. Kadang-kadang kita ni nak pakai barang kemas, takkanlah nak pakai sampai 1-2 kilo. Maknanya macam orang gila. Emas memang banyak, tapi 2-3 kilo pakai. And orang tak pakai. Orang pakai sikit-sikit, cincin 2-3 bentuk, gelang 2-3 utas.
Kan? Rantai pun pakai kat dalam, mana orang nampak? Sebab pakai tudung. Nak sebutnya, tak banyak yang boleh pakai. Tapi yang kita pakai barang kemas kadang-kadang, kita beli banyak. Kita tak nak keluar zakat. Kenapa? Sebab bila mana kita beli banyak, kena keluar zakat. Kalau kita simpan, kena keluar zakat. Dia panggil zakat gharu hulli, iaitu barang emas yang bukan barang kemas, emas. Jadi kita ni kalau simpan kena, kan? Bila cukup syarat dia, 85 gram lebih. Kalau dia kita pakai barang kemas, 800 gram. Tapi nak sebutnya, sahabat-sahabat, kalau kita nak pakai semua, tak boleh. Kerana tak ada orang gila pakai 2-3 kilo. Nak kita simpan, dia jadi benda yang kita simpan, nanti dia kena zakat. Nak kata zakat, tak mengeluarkan zakat yang wajib. Nak kata infak, kita pula bakhil. Macam mana kita sekarang ni? Nak kita pakai semua, tak ada orang pakai mask lagi hujung kaki sampai hujung rambut. Nak kata kita tak pakai, dia barang kemas. Nak kata kita simpan, dia jadi emas yang kita simpan. Dan bila emas kita simpan, kena keluarkan zakat. Bila kita simpan tak keluar zakat, kita berdosa. Dan bila kita berdosa, wa na'udzubillahi min zalik, bahawa berat dia bila mana tak mengeluarkan apa yang kita simpan, kerana ia menyebabkan nanti Allahu Akbar, walladzina yaknizuna zahab wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Surah At-Taubah ayat 34. Orang yang simpan emas, simpan perak, tak keluar jadi emas tu, jadi barang simpanan. Orang macam ini dia tak keluar zakat, maka Allah kata fabashirhum bi'adzabin alim. Beri berita gembira, dia dapat azab neraka yang pedih. Allahu Akbar. Sebab tu senang tak menjadi orang yang tak ada harta sebenarnya? Senang. Dia tak payah memikirkan zakat. Nak keluar zakat, dia tak ada harta. Ada harta, dia infak semua. Dia simpan dekat akhirat. Sebab tu bijaknya Sayyidina Abu Bakar, bijaknya Sayyidina Umar, bijaknya Sayyidina Uthman, bijaknya Abdul Rahman bin Auf, bijaknya sahabat-sahabat Nabi dalam mengurus harta. Kita kumpul banyak harta, tapi zakat tak nak keluar. Kita bagi harta banyak, tapi tidak memberi. Ini bahayanya orang bakhil. Dia ada dua keadaan. Apa dia? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memberi, orang yang bakhil dia tidak memberi. Dia miskin sebenarnya hakikatnya. Nak kata kaya tidak memberi, nak kata miskin daripada harta, ada harta. Ini akhirnya kita terbelit dengan keadaan diri kita. Sesungguhnya kemuliaan itu Allah berikan pada sahabat-sahabat Nabi dan juga orang-orang yang berjuang. Sebab itu kesimpulan saya nak sebut dalam poin ini, bahawa bila kita sebut infak, infak ini bila kita sebut infak, pertama kelebihan infak fisabilillah itu tadi saya dah sebut, infak secara khusus fisabilillah untuk kerja-kerja bangunkan Islam. Kita kena ada perasaan dalam hati kita mengambil tahu sampai macam sahabat Nabi itulah, kan, macam mana risau. Yang kedua, kan, penegasan Al-Quran dan hadis Nabi bahawa kita iklankan supaya kita merangsang orang supaya infak ni fi sabilillah merupakan suruhan Allah, suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandang dia negatif pula, kan. Tapi kalau orang tak nak tolong, tak ada masalah. Yang ketiga, penyertaan dalam setiap peluang agar menjadi mudah bila ada kefahaman dengan ilmu dan juga pengurusan. Lalu, benda ini dia tidak perlu kepada jumlah yang ramai, tetapi dia perlu kepada jumlah yang banyak. Dia perlukan kepada kefahaman. Kalau ada 200 umat Islam dekat satu wilayah, dia nak buat masjid, nak buat surau. Dia perlukan surau ni, dia perlukan seringgit saja. Satu hari dapat RM200,000. Hari kedua dia boleh buat surau, tak payah hutang. Kenapa? Setiap orang faham infak seringgit. Tetapi masalahnya, tak ada orang faham nak infak seringgit. Kenapa? Tidak ada kefahaman dalam hal ini. Dia tak nampak hal ini. Subhanallah. Sedangkan dalam kehidupan kita ni, kalau kita tengok, subhanallah. Sebab tu, bila kita bangunkan sekolah ustaz-ustaz ni, bukan sebab dia ada duit, tak. Dia ada kekuatan dalam. Dia boleh bangunkan sekolah 5-6 juta. Dengan tulang empat kerat dia. Sebab dia ada kefahaman kat sini. Kan? Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan, kalau kita kampung kita, ada orang dia hafal Quran, suka tak? Seorang suka deh. Tak payah hafal Quran, dia hafal surah sajadah. Suka kita, setiap hari Jumaat ada orang baca surah sajadah dalam kampung. Tiba-tiba dalam kampung kita ada 10 orang hafal Quran. Tiba-tiba dalam kampung kita ada satu madrasah Al-Quran. Tiba-tiba kita mati, kadang-kadang kita tak pergi masjid, budak-budak hafal Quran ni 100 orang datang, solat jenazah kita ramai-ramai. Allahu Akbar. Ini keberkatan yang orang tak nampak fi sabilillah. Orang tak nampak. Dan sebab itu saya nak sebut kadang-kadang, kan, orang setempat tak nampak penting Quran, orang lain nampak. Dan orang ni datang, dia membina sekolah kita, memadrasah dekat kampung kita. Kampung kita jadi berkat dengan sebab ada golongan-golongan menghafaz Al-Quran.
Tak percaya tuan-tuan, cuba hafal Quran sikit. Kemudian tuan-tuan ambil masa untuk jaga hafazan tuan-tuan. Lagi banyak tuan-tuan hafal, lagi payah. Masa lagi banyak perlu untuk mengulang. Satu menghafal, satu mengulang, satu menjaga. Kesimpulannya, orang yang hafal Quran 30 juzuk, untuk ingat 30 juzuk, dia tak boleh fikir apa selain daripada Quran. Hidup Quran, bernafas Quran, menghembus nafas Al-Quran, mati dengan Quran, tidur mimpi Quran, makan ingat Quran, minum ingat Quran. Maksudnya hidupnya dengan Quran sahaja. Orang yang hanya ingat Quran 24 jam, orang ini agak-agak tak berkat. Orang ini ada dengan sama kita, orang ini kita jaga, kita muliakan dia. Nescaya berkat rumah kita, berkat kampung kita, berkat negara kita, kerana ada orang yang diberkati oleh Allah kerana dalam dadanya ada ayat-ayat suci Al-Quran. Bila orang ni mati, kita ada masalah. Tiba-tiba kita nak memuliakan orang ini. Inilah usaha-usaha yang kita kena faham. Bila kita menjadi orang Islam, kena ada jiwa-jiwa macam ni. Kena ada cara, kena ada disiplin, kena ada pendidikan. Kita boleh ambil duit RM1 bagi anak kita, suruh kita bagi dekat orang miskin, boleh. Tapi berbeza kita ambil duit RM1, kita bagi anak kita, Abang Long, bagi kat pakcik tu RM1, anak kita pergi sedekah, berbeza. Kedua, kita nak mengajar anak kita nilai sedekah. Bukan nilai RM1 tu, nilai bersedekah tu. Nanti bila kita train anak kita, dia juga akan sedekah. Bila dia besar, dia ajar anak dia, dia ajar anak dia, dia ajar anak dia. Akhirnya kita di keluarga yang ada nilai, nilai ini. Dan sebab itu jadi hebat sesebuah tempat itu bila ada jiwa-jiwa sahabat yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu tadi, dalam ayat-ayat Quran yang saya petik itu tadi, bagi menyatakan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling berlumba-lumba dalam menyertai segala apa perjuangan fi sabilillah, meningkatkan martabat Islam, memuliakan agama Allah, walaupun sumbangannya sedikit, walaupun hanya sebiji tamar, separuh tamar, setengah kilo tamar, tetapi mereka orang yang menyertai. Jadi kita menjadi orang yang macam mana sekarang? Kita tengok diri kita lah, kita bina, dan agar kita faham hal-hal ini insyaAllah. Jadi saya maaf terkasar bahasa. Kalau ada soalan-soalan nanti saya akan jawab lah. Habis daripada program, saya akan PM dan saya akan tulis insyaAllah. Bagi sesiapa yang dah yang rasa nak berkorban lagi, boleh tengok dalam page game Ustaz. Boleh tengok. Harga dia RM680 satu bahagian. InsyaAllah kalau lembu tak banyak, insyaAllah. Kali ini kita punya korban geng Ustaz, kita akan hantar ke Sabah sahaja, tidak kepada negeri-negeri yang lain, kerana mengikut keperluan Sabah itu lebih penting, memerlukan daging korban daripada tempat-tempat yang lain yang kami anggap dia agak kurang terdesak ataupun kurang orang kata less priority dia daripada tempat-tempat lain. InsyaAllah malam ni kita akan meeting harian geng Ustaz, kita akan bincang kita nak letak kat negeri mana, negeri mana, sebab jumlah yang menyertai pun tak ramai saya nampak, lebih kurang dalam 5 ekor kot setakat ini, tidak banyak. InsyaAllah kita akan fokus kepada Sabah saja, insyaAllah. Kita akan sambung lagi perkongsian kita esok, insyaAllah. Kita akan bawa kitab, kita akan bawa kitab insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna mayangfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa suami, isteri kami, anak kami, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang mendidik kami dengan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami. Jangan kau ambil pada kami kalau kami tersilap, kami tersalah. Kami lupa, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami tak berdaya, ya Allah. Jadikan anak cucu zuriat kami, keturunan kami, ya Allah. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung kandang kami. Anak yang boleh meletak jasad kami, ya Allah, ke dalam liang lahat. Anak-anak yang boleh mendoakan kesejahteraan kami setelah kami telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu. Janganlah kau pandang kami dengan pandangan kemurkaanmu. Berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Ya, kita share-sharekan, kita sebar-sebarkan. Dan seluruh kebaikan yang ada insyaAllah. Terima kasih masih lagi bersama dengan page geng Ustaz, geng Ustaz dan geng Ustaz cintakan ulama insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.